Apakah kita diwajibkan menjawab salam apabila di kamar mandi? Baik, jawabannya ketika di kamar mandi itu adalah ada tempat membuang kotoran, ya. Maka ini tempat yang tidak layak untuk disebut nama Allah. Tapi menjawab salam menyebut nama Allah enggak? Ya, wa alaikumussalam. Itu doa kepada Allah. Permintaan, ya Allah, semoga keselamatan yang sempurna Engkau limpahkan kepada dia. Maka enggak boleh kita menjawab. Nanti kalau sudah keluar dari kamar mandi, kita jawab. Allahu a'lam. Jadi jangankan menjawab salam ya, Rasulullah ketika masuk WC, ya, beliau lepas cincinnya. Kenapa kira-kira? Karena ada kalimat Allah di cincinnya itu. Cincinnya itu jadi stempel. Stempelnya itu ukiran tulisan Muhammad Rasul Allah. Nah, karena ada kalimat Allah, maka Rasulullah menjaga tidak dimasukkan ke dalam WC. Allahu a'lam.